jumpa lagi bersama saya di channel Agus Pontianak, spesialis review aksesoris HP. Oke, teman-teman, hari ini saya mau review di sini ada tas headset ya, atau dompet headset. Di sini fungsinya sangat banyak ya. Oke, kita lihat dulu model dalamnya. Oke, kita buka slotingnya ini. Dia dalamnya dia model seperti ini ya. Di sini ada seperti jaring ya untuk masukkan headsetnya ya. Dan juga fungsinya di sini tas headset ini juga banyak ya. Bisa untuk masukkan barang-barang lain ya di sini, atau nyimpan barang-barang lainnya seperti kayak kunci, atau flash disk, memori, kartu, dan lain-lain ya. Oke, nanti kita coba tes pasang atau masukkan headsetnya atau barang-barang lainnya. Dan bahannya di sini, bahannya di luar ini, kalian lihat di sini agak keras ya. Dia model karet ya. Di sini kalian lihat, dia lembut di sini. Dan yang warna kuning ini tepi ini ya, di sini ada dia bahannya kain ya. Oke, kalian lihat di sini. Dan bentuknya lucu ya sini ya. Bentuknya unik. Oke, terus di sini dalamnya dia bahannya kain juga ya di sini. Oke, kita coba tes masukkan ya headsetnya di sini ya. Kita coba tes masukkan headsetnya. Oke, di sini ada headset ya. Kita coba masukkan ya headsetnya di sini, di tempatnya ini. Oke, caranya kita kita masukkan di dalam jaring ini ya. Oke ya, dia modelnya seperti ini ya. Oke, kalian lihat di sini ya. Terus kita tutup ya seperti ini. Oke, terus kita isi barang lainnya seperti kunci, flash disk, dan lain-lain. Oke, kita ambil dulu barangnya ya. Di sini barangnya ya sudah saya siapkan, ada kunci, ada OTG ya. Oke, kita coba masukkan ya. Di sini ada OTG micro, ini OTG Type C, ini ada flash disk, ini ada SIM card ya, kartu, dan ini ada adapter memori. Oke, di sini ada kunci. Ya, kita coba masukkan di sini di tas headset ini ya. Kita coba masukkan semuanya biar tidak hilang ya atau jatuh. Kita langsung masukkan ya di sini. Ya, sini kartu dan juga kunci. Oke, flash disk dan OTG. Oke, semuanya sudah masuk. Kita coba tutup ya. Oke, kita coba tutup seperti ini ya. Oke, dia sudah masuk semua ya di sini. Jadi kelihatannya sangat rapi ya. Tinggal masukkan saja ke tas atau dompet headset ini, dan fungsinya sangat banyak ya. Dia bisa dia selain headset dan juga bisa barang-barang lain ya yang kecil, agar barang-barang kita, flash disk, memori tidak hilang. Jadi pakai dompet tas ini atau dompet headset ini biar aman. Oke, kita coba pengecas juga ya, charger HP. Kita coba tes. Oke, kita langsung coba tes pengecas ya atau charger. Di sini ada charger ya. Oke, pertama kita masukkan adapternya ini ya, kepala ini. Terus kita masukkan kabelnya ini.
Oke, kita coba tutup ya. Oke, ya, chargernya sudah masuk di dompet atau tas headset ini. Jadi dia bisa juga untuk charger ya di sini. Ya, dia bisa masuk charger di sini, charger Samsung. Dia kepala yang kecil ya. Kalau yang besar kepalanya ya seperti Oppo, Vivo mungkin dia nggak bisa ya, nggak muat di sini karena palanya besar. Kalau yang iPhone juga mungkin dia bisa ya, karena iPhone ini kecil, yang palanya agak tipis ya atau gepeng. Oke, teman-teman, cukup di sini review saya tentang tas atau dompet headset ini. Oke, terima kasih yang nonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, terima kasih.